Pemirsa, sejak sepekan terakhir harga ayam potong kian turun atau murah, yang mana saat ini harga ayam potong di harga Rp28.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga daging sapi segar cenderung mahal atau masih di harga Rp150.000 per kilonya. Meski demikian, untuk stok ayam potong maupun daging sapi segar selalu tersedia di tingkat pedagang. Menjadi hal biasa bagi pedagang ayam potong dan pedagang daging sapi segar jika harga kerap tidak stabil. Ini merupakan mekanisme pasar karena bagi pedagang stok selalu tersedia di pasaran atau tingkat pedagang. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Adi, mengatakan saat ini harga ayam potong cenderung menurun, yakni hanya di harga Rp28.000 per kilonya. Sebelumnya sempat di harga Rp32.000 per kilonya. Sekarang ada penurunan, Bang. Penurunan dari 35 dari kemarin betul-betul sampailah sekarang sekitar 28. 28 ya. 28. Itu termasuk murah ya? Itu termasuk murah. Kalau pasokan banyak tadi? Pasokan banyak. Sementara itu, untuk harga daging sapi segar sendiri cenderung masih mahal, yakni di harga Rp150.000 per kilonya. Selain itu, diakui pedagang, harga daging sapi segar kalah dengan harga daging beku, yang cenderung hanya di harga Rp90.000 per kilonya. Itu termasuk harga mahal atau standar? Standar. Standar ya. Kalau penjualan kayak mana, Pak? Kalau penjualan, ya, boleh dikatakan sepi. Ada lah. Tak seberapa. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.